Halo guys, balik lagi di channel Wong Deso. Oke, kali ini saya akan share pada kalian semua cara mengambil status atau video teman guys ya, yang ada di WhatsApp guys. Oke, sebelum lanjut ke tutorialnya, bagi kalian yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu guys. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya guys. Oke, lanjut ke tutorial ya guys. Check it out. Hai guys, kita di sini membutuhkan aplikasi WhatsApp guys ya. Kita klik WhatsApp guys, kita cari status yang mau kita download guys. Kita lihat status teman kita yang mau kita download guys ya. Oke guys, kita lanjut ke aplikasi pengolah aplikasi guys. Kita klik penyimpanan ponsel. Nah, di sini ada tulisan Android guys, kita klik aja guys. Lanjut ke media. Lanjut ke com.whatsapp-nya. WhatsApp kita klik. Nah, di sini ada tulisan media guys ya, lanjut kita klik aja guys. Oke, di sini ada titik 2 di kanan atas guys ya, di sini guys. Kita klik aja, langsung kita klik pengaturan. Nah, di sini ada tulisan tampilkan file tersembunyinya. Oke, klik kita aktifkan saja guys, kita kembali. Nah, di sini di atas ada tulisan link dan status guys. Kita klik status. Nah, kita cari status mana yang kita akan download guys ya, atau kita curi buat status kita sendiri. Oke, di sini kita ketemu statusnya guys, kita lihat apakah benar. Oke, di sini status teman kita guys ya. Oke, kita kembali. Oke, kita download status yang tadi guys, kita download atau kita ambil ya. Oke, kita download, cara kita tekan lanjut, kita kirim ke WhatsApp. Tuh, kita klik WhatsApp. Nah, kita tambahkan ke status kita guys. Nah, jadi kan guys, ini status kita guys. Oke, begitulah tutorial guys, sangat simpel dan mudah guys. Oke, mungkin cukup sekian tutorial guys. Saya Hari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.